Oke, di Viral Nesya, balik lagi nih di Viral Ngobrol Seru Viral Nesya. Nah, seperti yang udah Dewi janjikan tuh, janji ya kan? Apa tuh, janji palsu? Bukan kan yang penting? Ya, semoga aja bukan janji palsu. Gak pernah lah, mana ada Dewi ngasih janji palsu. Biasanya ya, bilangnya ada yang seru gitu, tapi ternyata bikin gregetan ya kan? Ya, serunya kan kalau gak greget gak seru tuh. Iya, betul banget. Nah, tapi ini ada sesuatu yang baru sih ya, kan tadi Dewi udah cerita tuh, apa sih yang baru ini? Nah, kalau misalnya tadi kan kita memang bahasnya masalah sepeda gitu ya, Livia. Jadi ini ada beberapa, ya bisa dijadikan pelajaran juga untuk Viral Nesya di rumah. Bagaimana sih harusnya kita tuh bersepeda gitu kan. Kalau tadi kan sudah kita himbau ya, maksudnya sudah kita kasih tahu juga kalau misalnya bersepeda tuh harus menghormati pengguna jalan, yang lain, jangan gitu, seenaknya gitu. Nah, ini ada ya sebuah video, beberapa video lah ya yang terkait apa tuh, bagaimana sih pengguna sepeda yang ya dijadikan pelajaran lah untuk Viral Nesya di rumah. Berarti pengguna sepeda yang tidak baik gitu, tidak baik dan tidak benar begitu, ada akhlak. Gimana? Tidak ada akhlak ya, benar, tidak ada akhlak gitu ya kan. Nah, kita lihat video yang pertama ini di Viral Nesya. Nah, ini kelihatan kan tiga sepeda itu, jadi jejer-jejer gitu. Kalau sepeda tuh yang jejer maksimal 2 gitu ya kan, itu pun udah sempit banget tergantung jalannya itu, juga. Mereka sampai makan hampir lebih dari setengah jalan gitu kan. Wow, lah dipikir mereka lagi fun bike atau gimana gitu ya. Iya, dipikir kayak begitu kali ya. Kalau fun bike kan emang jalannya satu jalan, kalian pakai aja udah terserah gitu kan. Ini, kalau misalnya dilihat ini yang video ini kan pengendara mobil gitu ya, mobil dan merasa cukup kesal begitu ya melihat ya jejer-jejer sepeda begitu, ini. Mereka arogan sekali gitu loh, sampai dari garisnya ini sampai mereka keluar dari garis hampir gitu. Memakai setengah lah, betul, lebih banget dari setengah dari jalan itu mereka pakai gitu lah ya. Aduh ya, kalau aku jadi mobilnya juga kesel sih. Iya, kesel gitu banget. Tapi apalagi Livia bisa berhenti terus marah-marah gitu. Kalau misalnya aku hadang. Enggak dong, enggak bercanda. Kalau misalnya viralnya siapa sepeda di Surabaya, hati-hati. Hati-hati ya. Rumahmu di daerah mana, Liv? Jangan dikasih tahu, jangan dikasih tahu. Hati-hati ya kalau ketemu mobilnya Livia di jalan, bisa-bisa kalian diberhentikan gitu kan. Ya, ini tadi sih suatu hal yang tidak boleh ditiru ya kan, karena memang maksimalnya kalau sepeda berjejer itu 2, tapi tergantung juga sama kondisi jalannya. Kalau ini tadi terlihatnya sempit ya, betul, mending satu-satu gitu loh, jangan dua-dua. Dua-dua itu kalau di jalan yang besar gitu. Tahu diri aja begitu. Iya, sadar diri. Itu jalan bukan punya nenek moyang kalian gitu. Iya, kalaupun punya nenek moyang kalian kan orang makanya juga banyak gitu. Orang makanya juga yang banyak. Bayar pajak nggak lu doang. Benar, semua bayar pajak begitu. Semua bayar pajak. Sepeda kan nggak ada pajaknya. Kan kalau misalnya maksudnya aja, motornya semuanya bayar pajak gitu. Iya, benar-benar. Kalau menggunakan apa kan kita bayar. Itu kan banget. Jalanan dibuat atas dasar bersama gitu bersama, ya, kebutuhan dan masyarakat dan dari Indonesia. Pajak kita juga. Betul gitu banget. Maksudnya. Jadi makanya itu tadi jangan merasa oh karena aku pakai sepeda harusnya motor atau mobil ngalah dong sama kita. Ya, kalau ngalah mungkin ketika menyeberang boleh lah ya, motor mobil itu mengalah. Tapi kalau misalnya pas lagi sama-sama jalan ya sepedanya juga tahu diri dong, jangan sampai 3 berjejer gitu tadi. Betul, apalagi 5 tuh. Tapi kalau kondisi corona sekarang kan harusnya physical distancing loh, iya, ya kan harusnya satu-satu jauh-jauhan jarak 1 meter, bukan malah kalian dempet-dempetan begitu. Aduh, ya. Jangan ditiru ya Viral Nesya, ini tadi contoh yang sangat buruk. Nah, ini ada lagi nih contohnya. Oh, ada lagi. Ini bikin apa ya, ini mungkin bisa dijadikan pelajaran yang sangat luar biasa. Ini akibatnya kalau kalian itu nggak tertib di jalan. Nggak tertib, gitu. Terutama bergerombol ya sepedaannya. Bergerombol karena bersepeda ini, kita lihat videonya Viral Nesya ini. Nah, ini tuh ada sepeda, nah itu kita lihat kan. Oke, nah. Aduh, nah, kelindes itu. Kelindes dong, kelindes sama itu motor. Ya nggak salah motornya sih. Ini kalau bisa kita lihat itu mereka saling-salip gitu kan ya. Saling-salip gitu. Mungkin sepeda satunya mau nyalip sepeda yang di depan gitu. Tapi ternyata kesenggol ini kan, dia mau nyalip nyia. Aduh, kan? Tuh makanya kalau naik sepeda tuh jangan deket-deket, jangan dempet-dempet deh ya. Mending dijarakin dikit-dikit gak apa-apa gitu loh, jangan malah bejejer kalau kesenggol ya. Apa ya kalau kayak gitu kan tadi sama-sama mungkin cepet-cepetan atau balap-balapan gitu kan, jangan lah ya. Kata Livia tadi kalau naik sepeda dinikmatin aja gitu. Betul banget, yang santai, gak usah kebut-kebutan gitu. Ini jadi pelajaran ini buat Viral Nesya di rumah ya kan, dimanapun kalian mau bersepeda
harus tetap hati-hati ya kan, ya, harus betul tetap banget. Ya mematuhi aturan lalu lintas yang ada lah ya, menghargai pengendara yang lain. Ya sebenarnya gitu. Kalau naik sepeda berjarak juga untuk menghindari hal-hal seperti ini gitu loh. Kalau misalnya kalian berjejer, kesenggol dikit itu udah jatuh. Mending kalau jatuhnya ke kiri, kalau ke arah kanan terus ada mobil lewat. Nah, kalau tadi bayangin deh. Motor ya, kalau misalnya lebih parah. Kalau misalnya truk yang lewat, mobil yang lewat, gimana? Itu kan kalian juga harus memperhatikan keselamatan diri sendiri gitu. Sayang nyawa lah ya. Iya, dan ini juga tadi yang dirugikan juga orang yang naik motor juga ya, kan dia juga jatuh. Benar, karena memang udah nggak sempet gitu ya. Sempet lah, dia juga kaget. Betul sekali, jadi ya kena gitu lah akhirnya. Aduh, semuanya kena. Jangan ya Viral Nesya, udah deh kalau naik sepeda tuh mending dijarakin aja. Dan jangan mepet-mepet gitu jalannya, udah deh satu garis gitu loh. Santai aja kalau bersepeda mah ya, kayak ya udah kita menikmati aja menikmati gitu hidup, ya. Menghirup udara segar gitu. Cuman mungkin gak seger ya udaranya kalau udah siang-siang begitu. Udara kenal. Udah kenal pot gak seger, gak apa-apa dinikmati aja. Atau misalnya Viral Nesya emang mau bersepeda mencari udara segar ya, bawa ke pegunungan ya, boleh, atau kemana boleh, gitu loh, kan banyak juga tempat. Ya mungkin Viral Nesya di rumah punya saran tempat-tempat yang mungkin yang bisa dijadikan oke okay nih buat goes gitu. Udaranya segar, terus jarang juga dilewatin kendaraan-kendaraan umum atau kendaraan besar gitu loh. Boleh lah ya, dikirim-kirim di bawah ini. Dikasih tahu siapa tahu nanti itu jadi referensi buat Viral Nesya yang mungkin rumahnya bener-bener di gang-gang kecil dan gak bisa gitu kan. Maksudnya susah untuk akses bersepeda, nah bisa jadi nanti mereka bisa kesana gitu kan. Lumayan ya kan? Betul banget okay ya. Oke deh. Tapi ya, jangan sampai juga mengganggu para warganya lah. Betul, ya. Betul, tetap harus ya, tetap harus kalau misalnya bersepeda itu kegiatan yang positif, asal kalian juga harus menjaga keselamatan diri. Betul. Kemudian juga menghargai para pengendara lain, dan yang pasti kalau untuk kondisi sekarang jangan lupa pakai masker dan juga jaga jarak. Betul banget, itu penting banget sih ya buat diingat-ingat sampai kapanpun lah. Betul banget. Oke, Viral Nesya untuk hari ini. Itulah dulu. Lebih ke mengedukasi ya segmen tiga kita kali ini ya. Tumben ya. Tumben reda. Enggak sih, bener sih. Setiap hari selalu juga mengedukasi kok. Ya, presenternya aja sih yang yang pintar ngasih edukasi. Bisa ya, pede banget kita ya. Betul banget. Oke, di Viral Nesya. Tapi tenang aja, kita pasti bakalan kembali dengan berita-berita viral lainnya. Betul. Kemudian ya, yang update dan fresh lainnya. Makanya selalu saksikan Viral tiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu jam 8:30 malam. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di Surabaya TV official dan subscribe YouTube channelnya Surabaya TV, karena nanti kalian bisa lihat tayangan-tayangan kalau misalnya kalian ketinggalan segmen-segmen sebelumnya, kalian bisa lihat di situ. Mau cari quotes-quotes of the day boleh, di situ pasti ada dari kita. Dari kita gitu ya. Akhirnya Viral Nesya, terima kasih untuk kebersamaan Viral Nesya di rumah hari ini. Saya Dewi dan saya Livia pamit undur diri, sampai jumpa dan salam viral.